Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami pada hari ini akan bentangkan tentang tajuk Islamofobia. Saya Raja Nur Rizal binti Rajid Iskandar. Saya akan bentangkan bahagian pengenalan. Okey, definisi kamus bagi kuasa fobia ialah ketakutan atau kebencian yang keterlaluan atau ketakutan tidak rasional atau amat kuat dan benci terhadap sesuatu. Seterusnya, istilah Islamofobia ini diperkenalkan pada 1996 oleh Commission on British Muslims and Islamophobia. Dan Islamofobia ini adalah istilah kontroversi yang merujuk kepada prasangka dan diskriminasi pada Islam dan Muslim. Ia juga merujuk kepada amalan mendiskriminasikan orang Islam dengan mengasingkan mereka daripada kegiatan ekonomi, sosial dan juga kehidupan masyarakat. Islamofobia juga termasuk persepsi bahawa Islam ini mempunyai nilai yang tidak sama dengan budaya lain. Dan mereka juga menganggap Islam ini lebih rendah dari nilai barat dan mempunyai ideologi politik yang ganas daripada agama lain. Seterusnya, terdapat 7 komponen yang berada di dalam Islamofobia. Yang pertama, Islam ini dilihat sebagai blok monolitik, statik dan tidak berkembang. Kedua, Islam dilihat sebagai terpisah dan orang lain. Ia tiada nilai persamaan dengan budaya-budaya lain dan tidak mempengaruhi mereka dan tidak dipengaruhi. Islam dilihat sebagai lebih lemah berbanding barat. Ia tidak bertamadun, tidak rasional, primitif dan gila seks. Islam juga dilihat sebagai ganas, agresif, mengancam, menyokong keganasan dan terlibat dalam pertembungan peradaban. Seterusnya, kritikan Muslim terhadap Barat ditolak mentah-mentah. Permusuhan terhadap Islam digunakan untuk menghalalkan amalan diskriminasi terhadap Muslim dan mengasingkan Muslim daripada khalayak awam. Dan yang terakhir, permusuhan anti-Muslim dilihat sebagai biasa dan normal. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okay, terima kasih Eza. Seterusnya, saya akan bentangkan bahagian punca. Nama saya Fatin Najihah binti Alidin. Punca pertama Islamofobia, yang pertama ialah ekstremis yang menggunakan nama Islam. Pada masa kini, terdapat ramai ekstremis yang telah wujud menggunakan nama Islam namun tidak mencerminkan keindahan Islam. Mereka telah menyalahgunakan nama Islam untuk menjalankan kegiatan mereka seperti kegiatan perang yang sedang berlaku seperti di Syria sekarang ni. Antaranya, organisasi yang wujud adalah ISIS, Abu Sayyaf, Al-Qaeda dan organisasi kecil yang wujud mengikut negara. Contohnya dekat Filipina, Bangsa Moro Islamic Militant dan Nusantara Islamic Society di Indonesia. Seterusnya ialah galakan oleh sesetengah pemimpin untuk menentang Islam. Pemimpin mencorak penduduknya seperti yang dikatakan oleh Max Weber. Namun bagaimanapun, pemimpin yang menggalakkan Islamofobia sebenarnya telah menerapkan lagi perasaan takut penduduk kepada Islam. Contohnya di Eropah, seorang pemimpin telah mengadakan kempen membakar Al-Quran pada satu hari untuk menerapkan sikap benci akan Islam agar penduduknya menyokong tindakannya untuk mengusir orang Islam daripada negaranya. Jelaslah di sini, galakan oleh pemimpin juga boleh memberi impak bagaimana orang akan melihat Islam secara keseluruhan. Seterusnya ialah propaganda oleh media massa. Propaganda oleh media massa pada masa kini amatlah teruk, terutamanya daripada media barat. Mereka sering menggambarkan Islam sebagai agama yang akan merosakkan orang lain. Banyak yang memaparkan bagaimana Islam memudaratkan penduduk setempat dan seterusnya mempengaruh pembaca-pembaca untuk mengusir penduduk Islam yang berada di negara mereka. Oleh itu, media massa sering menyatakan agama Islam sebagai ekstremis secara umumnya. Walau bagaimanapun, ekstremis-ekstremis tersebut sebenarnya tidak berkait langsung dengan keindahan agama Islam yang telah diberikan dalam Al-Quran. Yang keempat adalah kejahilan tentang Islam. Orang ramai tidak menyelidik terlebih dahulu bagaimana Islam dibentuk dan bagaimana keindahan Islam sebenarnya. Kurang didikan tentang Islam menyebabkan ramai orang percaya kepada propaganda media massa. Contohnya seperti Max Weber dalam buku sosiologinya telah menganggap Islam sebagai agama permula kepada perang-perang. Sedangkan Islam tidak membenarkan peperangan, melainkan diperangi oleh pihak lawan terlebih dahulu.
Contohnya seperti istilah jihad. Bagi penduduk di barat khususnya, istilah jihad adalah istilah orang Islam untuk menyatakan keinginan untuk perang. Sedangkan istilah jihad adalah istilah bagi memerangi kemungkaran dan menyebarkan dakwah Islam. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Nama saya Teo Yuen Sing dan hari ini saya nak membentangkan tentang kesan Islamofobia terhadap agama Islam. Yang pertama adalah kesannya adalah menjejaskan imej agama Islam. Seperti rakan yang cakap, puncak Islamofobia biasanya diakibat daripada Barat. Mereka sering mengkaitkan agama Islam dengan isu-isu keganasan atau isu-isu yang jahat lah. Dan ini akan menyebabkan orang ramai menganggap Islam seperti agama yang tidak baik. Dan ini akan menjejaskan imej agama Islam. Seterusnya adalah menjejaskan perkembangan agama Islam. Akibat daripada Islamofobia, ini menyebabkan orang ramai di seluruh dunia ini hilang keyakinan kepada agama Islam. Dan seterusnya, ini akan menyusahkan dan turut menjejaskan perkembangan agama Islam ke seluruh dunia ini. Dan seterusnya akan sertakan kepada rakan saya untuk teruskan. Terima kasih. Saya akan membentangkan tentang reaksi masyarakat terhadap Islamofobia. Dan saya ialah Gabriel Hagabin Jibon. Oke, seperti yang kita lihat, sebenarnya Islamofobia ini adalah terbentuk daripada sikap-sikap prejudis masyarakat terhadap Islam itu sendiri. Dan kita dapat lihat bahwa ada reaksi-reaksi negatif yang berlaku disebabkan mereka telah mempercayai berita-berita yang dikabarkan melalui media massa, dan mereka cenderung untuk membentuk prejudis mereka sendiri. Dan kita dapat lihat, biasanya mereka akan menjauhi wanita-wanita yang berhijab karena mereka mempercayai bahwa wanita-wanita ini adalah sekumpulan teroris. Tetapi seperti yang kita tahu, benda itu adalah tidak betul. Tapi tidak semua masyarakat berpendapat sedemikian, dan dapat kita lihat bahwa masih ada yang mempertahankan kumpulan agama. Masih kita dapat lihat bahwa ada yang mempertahankan teman-teman yang diserang diakibatkan oleh diskriminasi Islamofobia ini. Mereka akan berdiri mempertahankan orang Islam tersebut. Dan uji kaji sosial juga mendapati bahwa masyarakat tidak semua berpendapat bahwa Islamofobia ini patut diteruskan. Saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Saya Safa'in Syirah binti Fakur Arifin akan menerangkan tentang beberapa keratan akbar berkaitan dengan Islamofobia. Yang pertama, keratan daripada Jakarta Post berkaitan tentang Islamofobia in Europe and the ways to end it. So, salah satu caranya adalah dengan menunjukkan bahawa Islam bersih dari segala kekarutan yang macam kita selalu dengar, agama Islam ni banyak kepercayaan yang mengarut. Seterusnya, Islam mesti menerangkan tentang agama mereka dengan kesabaran dan kesederhanaan. Menerangkan Islam adalah moden, serasi dengan sains, demokrasi dan logik, pencerahan progresif menentang keganasan, dan Islam patut menerangkan tentang kelebihannya, tentang persaudaraan dan keamanan. Islam juga perlu menjelaskan bahawa umat Islam tidak mempunyai niat untuk menjauhkan diri daripada orang Kristian. Seterusnya, keratan akbar dari Desan. Persefahaman antara bangsa dan kerjasama untuk memahami ajaran Islam yang sebenar perlu diberi perhatian untuk menamatkan isu Islamofobia ini. Itu adalah kata-kata dipetik daripada Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Ahmad Zahid Hamidi. Dan seterusnya, Malaysia telah meletakkan kerjasama erat di kalangan agensi-agensi penguatkuasaan seperti Immigration, Polis, Kastam dan JAIS untuk memerangi keganasan Islamofobia ini. Terima kasih. Okay,
Okey, saya Nadia binti Zahrin dan akan menerangkan tentang satu keratan akhbar yang diambil daripada Berita Harian yang bertarikh 21 April 2015. Dan keratan akhbar ini menyatakan bahawa Islamofobia pada umat Islam merupakan satu perkara yang sangat serius pada masa ini. Okey, dan wanita yang berada di tengah ini adalah seorang pesuruh jaya Suruhanjaya Bebas dan Tetap Hak Asasi Manusia, dan beliau mencadangkan bahawa kita mengadakan satu dialog untuk menunjukkan kepada masyarakat dunia apa itu Islam sebenarnya. Dan beliau juga turut menegaskan kepada ibu bapa di luar sana agar menekankan pendidikan agama sejak dari kecil lagi, kerana kanak-kanak pada masa ini merupakan pengganti kita pada masa hadapan. Dan seterusnya saya serahkan kepada saudara Hadi untuk menerangkan tentang kesimpulan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Musad. Okey, kesimpulannya, seharusnya istilah Islamofobia tidak perlu ada dan diwujudkan, kerana diskriminasi ini memberi kesan menyeluruh dari segi ekonomi, sosial dan kehidupan seharian masyarakat Islam. Seharusnya tidak perlu wujud fobia untuk mana-mana agama yang ada di dunia ini, kerana tamadun dan peradaban telah membuatkan kita lebih matang dalam pemikiran. Okey. Benar bahawa terdapat umat Islam yang radikal yang telah melakukan perkawanan yang amat keji, tapi tidak bermakna nilai setitik rosak susu sebelanga. Kami satu kumpulan berharap bahawa masyarakat dunia yang mempunyai prinsip Islamofobia dalam diri dapat mengubah persepsi mereka dengan mempelajari dan mengetahui apa itu Islam. Tidak kenal maka tidak cinta. Pesanan yang terakhirlah, tiada satu agama pun di dunia ini mengajar kita menjadi kejam dan jahat. Sekian, terima kasih dan berulang kali. Seterusnya ada video untuk ditayangkan. Okay, nama saya Nur Putri Amira dan saya akan menayangkan dua video tentang Islamofobia. Excuse me? What are you wearing? Like, isn't it a bit too hot to be wearing that stuff outside? Like, seriously, like, don't you find it confronting? This is Australia. We don't have a place for people like this. Don't you want to be part of Team Australia? Don't you think it's a bit hot to wear that? Hey guys, do you see this? You look like a terrorist wearing that. You know that, right? What's in the bag? Do you have like something, some explosive, some bomb in the bag? Is it a bomb? I don't trust you, blood. No, don't touch my bag. Everywhere you guys go, you blow stuff up. You see this? Like, see what she's wearing. What's wrong with it? How can she wear this outside? Like, don't you find this confronting? For you to be wearing that. Like, look at this guy. You look like a terrorist, seriously. With everything going on, it's a bit insensitive for a little bit to wear this kind of stuff outside. Why can't you just dress like normal Australians? Is
let him wear what he wants. Look at him, look how he's dressed. That's all right. Yep. Like, he's chosen his dress, you've chosen yours. You've chosen mine. These people. Exactly, this is Australia, man. If he wants to wear that, let him wear that. It's fine, there's no problem. Like everywhere they go, they both stuff up. Are you kidding? Look at them, he looks like a terrorist, seriously. He's a terrorist, he's leaving him alone. Why do you care about these people so much? What are you talking about? Look at them, they're leaving him alone. What's in the bag, mate? Right? Do you have a bomb in there? Yeah, I don't trust you a lot. It's in the bloody bag. Okay, sekian daripada video pertama tadi. Okay, daripada video tadi, apa yang kita dapat lihat ialah seperti yang kita tahu, isu Islamofobia telah semakin menular dan menjadi isu yang hangat diperkatakan di beberapa buah negara barat. Seperti kita dapat lihat daripada video ini, seorang lelaki ni cuba menindas seorang perempuan dan seorang lelaki melalui cara yang merupakan seorang umat Islam daripada cara pemakaian mereka. Walaupun sebegitu, tetapi ada segelintir masyarakat yang masih prihatin yang berani mempertahankan diri mereka. So, bermaksud kesimpulan di sini, walaupun berlainan agama dan bangsa, tiada seorang pun dari rakyat Australia yang mengikuti rakas bangsa mereka yang cuba menindas bangsa lain. Okay, seterusnya, video seterusnya. Untuk video terakhir ini, melalui video pendek ini, kita dapat lihat sedikit gambaran tentang Islamofobia, bagaimana diskriminasi terhadap umat Islam yang begitu kuat, ya. Macam mana, bagaimana mereka ditindas tadi. Apa-apa, pada kesimpulannya, kita haraplah Islamofobia dapat dielakkan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.